F-157, juga dikenal sebagai PAFA, adalah pesawat tempur generasi kelima yang dikembangkan oleh Rusia. Pesawat ini dirancang untuk menggantikan pesawat tempur Su-27 dalam Angkatan Udara Rusia. Su-57 memiliki beberapa fitur dan teknologi canggih yang membuatnya menjadi pesawat tempur yang sangat maju. Pesawat ini menggunakan desain stealth yang mengurangi jejak radar dan meningkatkan kemampuan bertahan di medan perang modern. Selain itu, Su-57 dilengkapi dengan sistem avionik dan sensor yang canggih, termasuk radar AESA yang mampu melacak dan mengidentifikasi target dalam jarak yang jauh. Pesawat ini juga dilengkapi dengan mesin ganda yang kuat, yaitu mesin turbofan Saturn IDELY-30 yang memberikan daya dorong tinggi dan performa luar biasa. Su-57 juga dilengkapi dengan kemampuan supersonik, manuverabilitas tinggi, dan kemampuan untuk meluncurkan berbagai jenis senjata, termasuk rudal udara ke udara dan rudal jelajah udara ke darat. Selain itu, Su-57 juga memiliki kemampuan tempur udara ke udara jarak jauh menggunakan rudal hypersonic R-37M. Pesawat ini juga dapat membawa senjata nuklir taktis dan dilengkapi dengan sistem pertahanan udara yang canggih untuk melindungi diri dari ancaman udara musuh. Su-57 telah mengalami serangkaian pengembangan dan pengujian sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010. Produksi batch pertama pesawat ini dimulai pada tahun 2019 dan diharapkan akan menjadi tulang punggung Angkatan Udara Rusia dalam beberapa tahun mendatang. Kesimpulannya, Su-57 adalah pesawat tempur generasi kelima yang dikembangkan oleh Rusia dengan desain stealth, kemampuan tempur yang canggih, dan fitur teknologi yang maju. Dengan kemampuan manuverabilitas tinggi, senjata canggih, dan sistem pertahanan yang kuat, Su-57 diharapkan menjadi aset yang berharga dalam kekuatan udara Rusia. F-22 Raptor adalah pesawat tempur generasi kelima yang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Pesawat ini merupakan hasil dari program Advanced Tactical Fighter yang dimulai pada tahun 1980. F-22 Raptor dirancang dengan tujuan untuk mencapai superioritas udara yang tak tertandingi dalam pertempuran udara. F-22 Raptor memiliki desain stealth yang mengurangi radar cross-section dan memberikan kemampuan mendekati target tanpa terdeteksi. Pesawat ini juga dilengkapi dengan sistem avionik dan sensor yang canggih, termasuk radar AESA yang mampu melacak dan mengidentifikasi target dengan presisi tinggi. Keunggulan utama F-22 Raptor adalah kemampuan super cruise, yaitu kemampuan untuk terbang di kecepatan supersonik tanpa menggunakan afterburner. Pesawat ini juga dilengkapi dengan kemampuan manuverabilitas yang tinggi dan teknologi vektor dorong vektor 2D, yang memungkinkan pesawat untuk melakukan manuver yang sangat agresif dan mempertahankan stabilitas kontrol. F-22 Raptor juga dilengkapi dengan persenjataan yang kuat, termasuk rudal udara ke udara jarak jauh M120AM RAAM dan rudal udara ke udara jarak pendek M9 Sidewinder. Selain itu, pesawat ini dapat membawa senjata konvensional seperti bom dan rudal jelajah udara ke darat. Meskipun F-22 Raptor adalah pesawat tempur yang sangat canggih, produksi massalnya dihentikan pada tahun 2011 karena pertimbangan biaya. Sejumlah terbatas pesawat F-22 Raptor diproduksi dan dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Kesimpulannya, F-22 Raptor adalah pesawat tempur generasi kelima yang memiliki desain stealth, kemampuan super cruise, manuverabilitas tinggi, dan persenjataan yang kuat. Meskipun jumlahnya terbatas, F-22 Raptor tetap menjadi salah satu pesawat tempur paling canggih di dunia dan menjaga superioritas udara Amerika Serikat.